Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Pakatan Harapan yakin Datuk Sri Anwar Ibrahim bakal memenangi kerusi Parlimen Port Dickson dalam pilihan raya kecil 13 Oktober ini kerana bilangan calon yang ramai bertanding akan memecahkan pengundi. Jumlah yang begitu banyak bermakna pengundi akan berpecah. Dan bila pengundi berpecah, maka saya yakin kemenangan akan dicapai oleh Datuk Sri Anwar. And macam mana Tun lihat selepas ni, macam apa what next do you expect from kemenangan? Kalau kemenangan Anwar, dia jadi ahli parlimen. Itu. Dia bertanding untuk memenuhi kursi yang dikosongkan. Jadi setelah dia menang, dia akan jadi ahli parlimen. PRK Parlimen Port Dickson melibatkan pertembungan 7 penjuru termasuk bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Mohd Isa Abdul Samad dan bekas pembantu peribadi Anwar Saiful Buhari Azlan sebagai pencabar Datuk Sri Anwar.